Assalamualaikum. Ada sikit perkongsian petang ni. Okey, mana-mana siapa yang ada tanam pokok buah jambu batu atau jambu air yang mana buahnya busuk rosak, biasanya itu disebabkan oleh lalat buah. Jadi untuk mengelakkan tu, di kedai ada jual ni hormon lalat ni. Hormon lalat ni. Saya ingat harganya belah-belah ringgit je lah. Pemikat lalat buah ni. Jadi macam mana kita nak perlu buat? Kita ambil satu botol yang terpakai punya. Kita tebuk dia. Macam ni. Tebuk ni saya gunakan apa ya? Kita bakar besi panas, kemudian kita cucuh lah, lubangkan dia. Kemudian untuk penutup tu, saya letak dawai kecil, cucuk sini. Kemudian di hujungnya saya clip apa, kapas ni. Lepas ni, kemudian kapas tadi ni kita celup dalam ni ataupun kita curah sikit, basahkan dia. Dengan bau ni dia pemikat, dia akan tarik lalat tadi, lalat apa, lalat buah ni datang. Kita celup sini. Kita gantung dekat dahan-dahan pokok. Kemudian tak lama tu datanglah lalat tadi, akan kerumun botol ni kat liling ni, dia akan masuk satu-satu. Ni dulu saya buat ni. Ni masih ada lagi nampak bangkai dia tu. Bangkai lalat buah tu. Saya dah tak lama tak letak tu. Dia dah tak datang lah. Kemudian untuk kalau kita nak bungkus buah pula, sebaik-baiknya kita guna kertas lah. Kalau dibandingkan dengan plastik, plastik tak terlalu bagus lah. Biasa saya buat kertas lah. Kertas ni kita ambil, baik yang ada macam ada sikit licin tu lah. Dia tahan sikit berbanding surat khabar. Bila dia kena hujan tu, dia tahan sikit. Saya potong, kemudian saya punch. Kemudian buat macam ni. Ya, stapler lah. Masukkan buah, kita kepil saja. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Tengok, saya baru tadi tukar. Baru isi je. Isi gantung, tengok dia dah datang lah. Kerumun dia. Dia akan masuk kat lubang-lubang tu ni, terperangkap. Tengok tu. Okey.